Komisi 3 DPRD Kota Jambi turun ke lapangan untuk melihat langsung lokasi yang akan dijadikan stokpil batu bara yang berada di kawasan Auduri, Kelurahan Kenali, Kecamatan Telandai Pura. Senin 7 Agustus 2023, Komisi 3 DPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan ke lokasi pembangunan stokpil batu bara yang berada di Kota Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful dan para anggota DPRD Kota Jambi lainnya, serta turut hadir pihak Dinas PUPR Kota Jambi. Lokasi tersebut sebelumnya telah dibersihkan oleh pihak PT Sinar Anugrah Sukses SAS untuk dijadikan stokpil batu bara. M. Nasir selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi menyampaikan bahwa apabila keberadaan stokpil tersebut mengganggu masyarakat, maka pihak DPRD Kota Jambi akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Menurutnya, bila ada aktivitas yang meresahkan masyarakat sekitar, maka usaha dan aktivitas tersebut haruslah ditinjau ulang kembali. Kita akan melihat dengan seksama apabila ini memang sebetul sangat mengganggu kepentingan dan hajat hidup masyarakat yang berada di sekitar sini, terutama komplek Auduri ini, kita akan perjuangkan. Mudah-mudahan kita menemukan solusi yang terbaik gitu, baik bagi masyarakat maupun bagi pengusaha. Ya, kalau pengusaha intinya kalau ribut-ribut usaha itu juga nggak jalan gitu kan. Nah, untuk itu kita akan kaji. Kita hari ini turun ke lapangan bersama bapak-bapak dari PU. Kita melakukan kajian. Sama kajian ini juga akan berbentuk rekomendasi baik kepada pemerintah kota maupun kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, Kurnia Wanca, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi juga menyampaikan, pada lokasi tersebut terlihat jelas ada aliran anak sungai yang sudah tertutup, padahal aliran air tersebut diharapkan masyarakat petani yang ada di sekitar lahan tersebut sebagai sumber air pertanian. Pindah dari sini akan pindah ke sana. Air yang ada di sini tadi dekat, karena ini bakal ditimbun semua. Jadi itu berdampak besar kepada petani sawah padi di sana. Jadi intinya menolak? Ya, menolak. Tidak menyetujui adanya ya? Karena dampaknya cukup sangat besar, Pak. Sandi, JEK TV, melaporkan.